kita percaya atau tidak, ibarat pohon itu akarnya kuat, fondasinya kuat, badan kita juga fondasinya kuat kalau rajin latihan kami. Bahkan kalau teman-teman tahu, orang yang usianya panjang umurnya itu biasanya berawal dari kaki yang kuat. Nah, jadi teman-teman jangan pernah malas latihan kaki, latihan juga sesuai dengan kemampuan kita aja. Dari yang ringan dulu, pelan-pelan, nanti lama-lama makin kuat. Otot beradaptasi makin lama pasti makin kuat. Halo bro, welcome back sama saya, Isna Yuni Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan kaki dan tricep variasi kelima. Ada 3 gerakan latihan kaki dan ada 1 gerakan latihan tricep. Gerakannya ini untuk melatih paha bagian atas, paha bagian belakang atau hamstring, dan juga calf atau betis. Yuk diikutin. Latihan kaki. Pertama, seated single leg extension. Seperti halnya leg extension seperti tutorial kemarin, namun kali ini hanya menggunakan kaki satu. Gerakan ini memfokuskan setiap perkembangan paha depan menjadi seimbang antara kaki kiri dan kaki kanan. Usahakan badan tetap tegak lurus. Hembuskan nafas saat kaki lurus. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya, baik kaki kiri maupun kaki kanan. Leg curl. Seperti halnya leg curl pada umumnya, namun kali ini hanya menggunakan kaki satu. Badan agak disampingkan agar kita mengenal langsung otot hamstring yang kita latih. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya. Latihan ketiga, Donkey Calf Raise. Latihan ini melatih otot kaki bagian calf atau betis Anda dengan posisi ruku atau memposisikan badan 90 derajat dengan berpegangan pada tiang atau apapun. Usahakan punggung tetap tegak lurus atau tidak membungkuk. Apabila memungkinkan, membawa berat pada pinggang Anda dengan berpijak pada pad atau apapun yang berbentuk lebih tinggi dari ujung kaki Anda. Angkat tumit Anda atau istilahnya jinjit sambil menghembuskan nafas. Lakukan 2 set dengan 30 repetisi atau semampunya. Latihan tricep, push up diamond. Seperti halnya push up pada umumnya, namun jarak kedua tangan di lantai didekatkan. Close, guna memfokuskan gerakan pada tricep Anda. Lakukan full range atau penuh dorongannya sampai tangan lurus, guna memfokuskan gerakan pada tricep Anda. Tarik nafas saat badan di bawah dan hembuskan saat badan di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Terima kasih.